bagi orang-orang munafik. Sekiranya mereka mengetahui keberkahan dari Isya dan Subuh, berjamaah akan berbondong-bondong menuju masjid, walaupun keadaan merangkak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, Bang, ini pada kemana? Aduh. Pada kemana ya mereka ya? Bisa berhabis urusan sama Bang Faruk. Bang Faruk! Gawat nih, Mbah. Apoy, si Pengki sama teman-temannya kagak ada di kamar, Mbah. Pada kemana? Kali udah pada ke masjid, Bang. Tumben-tumbenan. Orang urakan ke masjid duluan, ya. Ya, Abang. Diaminin aja, Bang. Moga-moga mereka benar-benar taubat. Amin. Amin. Mau kemana lo? Mana gue? Mana? Apa pancik? Ya salam. Antum dari mana? Aneh abis. Aneh ketemu dia di gerbang nih, Bang. Dia mau kabur. Lo jangan asal jeblak ya. Gue cuma mau balik ke kamar. Lo mau jalan-jalan gue kayak maling gue. Mana teman-teman antum yang lain? Pada ngomong apa sih, gue bingung dah. Ada di kamar. Lihat di kamarnya. Kosong. Kagak ada sama sekali teman-teman antum, ya. Bro, sini aja, Bro. Tempat situ, Bro. Sip, mepet sini. Sini, sini. Bro. Iya. Yeah. Sip. Yoi. Aduh, oke deh. Barang lo udah di belakang deh. Iya, Jo. Tolong ambilin, Jo. Salam ya. Salamin sama emak lo ya. Iya, babe lo. Oh, iya. Ah, nih. Itu aja. Lo rantang gue. Ganti ya. Lo mau rantang. Saya ini rantang emak gue. Keramat nih, Bro. Hai. Salamin buat Mai ya. Thank you yeah. Tom. Thank you, Bro. Ya, yeah, hati-hati ya. Thank you, bro. Thank you ya. Bebe lu. Hati. Ya. Sip. Tom. Ya. Yeah. Oke, okay, Bro. Okay. Thank you. Hati, Bro. Mantap. Tak motor seru mampu. Cuy. Roman-romannya udah subuh nih, cuy. Mau ke masjid? Agak. Gua mau ke pasar genjing. Udah lama gua ngurung orang. Gatel tangan gue. Sama saya juga mau nyari teman-teman saya aja lah. Ya. Oke ya. Kece, Teti. Assalamualaikum. Salam. Cuy. Cuy. Nah, onde ini teh? Lu lihat tuh orang. Astagfirullahaladzim. Cuy. Ya Allah. Cuy. Itu, cuy. Cuy. Maaf, Pak. Mata Bapak mulai rabun. Hati-hati atuh, Pak. Mang Babe mau kemana sih? Mau sholat di masjid. Pak. Kalau sakit mah tuh jangan sholat di masjid, sholat di rumah aja. Selagi kaki saya kuat melangkah, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk sholat subuh berjamaah. Gitu. Karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat, Isya dan Subuh, bagi orang-orang yang munafik. Sekiranya mereka mengetahui keberkahan dari Isya dan Subuh, berjamaah akan berbondong-bondong menuju masjid, walaupun keadaan merangkak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beh,
Hati-hati, Be. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, hati-hati, Be. Iya. Mentok kata terus itu, Be. Ya. Maaf ya, maaf. Iya. Cuy. Kita pisah di sini, cuy. Gue ke sono, lo ke sono. Dan gue harap lo ame gue alias kita kagak pernah berjumpa lagi. Cukup sampai di sini. Salam gulung, cuy. Setuju lah. Semoga ini pertemuan terakhir kita ya. Sayonara. Sayonara, cuy. Goodbye. Goodbye. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bangun, Bu. Bangun. Salat subuh. Ah. Salat subuh aja pengen ajak-ajak segala. Emangnya kamu gak sholat? Gue lagi halangan. Gak percaya? Nih. Yaudah ya. Gue gak bisa keluar, mereka juga gak bakal bisa masuk. Kok gak ganjel ya? Gak bisa. Assalamualaikum, April. April, kamu di dalam kan? Ya iyalah gue di dalam. Mana bisa gue keluar, orang gue dikunciin. Ini lubangnya kamu apain ya, April? Gue ganjel. Kok jahil sih? Lo berdua juga jahil ngunciin gue di dalam. Nah sekarang, gantian lo biar rasain apa yang gue rasain. April, April kita mau mandi dan ganti pakaian. Dan semua peralatan kita ada di dalam. April, tolong buka ganjelannya, April. Setiap pagi, Fatin akan mengontrol setiap kamar. Dan kalau Fatin tahu, dia pasti akan memberitahu Umi Aida. Dan kamu akan kena tambahan sanksi. April, buka dong, April. Iya, iya. Apa lagi? Kamu kemana? April! 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 Buka pintunya, April! April! Biar lo berdua ngerasain, gak enaknya dikunci dalam kamar. Ngapain lo liat? Rasain! April, buka pintunya, April! Kak! Yang siang tidur. Hei, kakak Apoy. Bangun! Jangan lu kue, bau lu, bau. Aduh, kita kaki. Kaki, kaki. Cepat banget, Bang. Baru masuk pesantren udah lulus aja. Oke, gila lu pada lulus. Gue kagak lulus. Gue kabur. Bahaya. Tapi, Bang, emang udah tahu belum, Bang? Ini lagi pertanyaan yang gak bener. Kalau emak gue udah tahu, ya kaso, kampleng. Ya gue balik ke rumah lah. Gue makan dulu mau enak-enak dong. Ya makanya gue kesini. Kan emak gue gak tahu, kacau nih. Repet gue, repet. Hah? Hah, Bleng.
Ternyata gue buka kacamata, muka lu masih sama serem kayak yang dulu. Betul sekali kakak. Gue minta bantuan sama lu. Lu ke rumah emak gue. Hah? Lu temuin emak gue, ya? Lu rayu gimana caranya supaya emak terima gue kabur dari pesantren nih. Kagak marah-marah pas gue.